Konsep pembelajaran bermakna yang ingin kita bawa di peringkat IPG sebenarnya merupakan adaptasi daripada konsep deep learning yang diperkenalkan oleh Michael Pullen. Jadi deep learning di sini ataupun pembelajaran bermakna di sini sebenarnya merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusatkan pelajar, dan untuk memastikan proses itu berlaku, guru-guru perlu mereka bentuk semula pengalaman pembelajaran murid-murid. Untuk itu, guru-guru ataupun tenaga pengajar perlu melakukan proses merungkai kurikulum dahulu. Dan proses ini, proses pengajaran dan pembelajaran ini diperkukuhkan lagi dengan melaksanakan kita panggil sumber dan alat digital dalam pengajaran dan pembelajaran. Dan saya fikir tidak cukup dengan itu saja. Saya ingin tambah lagi keterangan tentang proses pembelajaran bermakna ini dengan melihat apa yang telah disarankan oleh Michael Pullen pada tahun 2014. Okay. Slide ini, pembelajaran bermakna yang dikatakan oleh Michael Pullen dan Langworthy pada 2014 merujuk pada kebolehan pelajar untuk mencipta dan mencipta pengetahuan baru, dan bukan sahaja mencipta pengetahuan baru yang dicipta itu dapat digunakan dalam kehidupan kehidupan sebenar, kehidupan seharian. Dan untuk mencapai peringkat ini, guru-guru perlu membangunkan kapasiti pedagogi masing-masing. Guru-guru perlu upskilling atau meningkatkan pedagogi mereka supaya sesuai dengan keperluan untuk mencapai pembelajaran bermakna itu tadi. Dan satu konsep penting untuk mencapai pembelajaran bermakna ini ialah konsep kerja bersama-sama atau kita panggil learning partner, iaitu guru-guru dan pelajar bekerja bersama-sama untuk menguasai dan meneroka kandungan kurikulum itu. Dan alhamdulillah kita pada masa ini ada banyak teknologi digital yang boleh digunakan untuk menyokong bagi mencapai pembelajaran bermakna itu tadi. Dan lanjutan daripada itu, dalam pada tahun 2018, sekali lagi Pullen dan rakan-rakan telah menekankan bahawa pembelajaran bermakna itu sendiri sebenarnya merupakan sesuatu yang betul-betul melekat pada diri seorang pelajar itu sepanjang hayat dia. Jika kita renung pada diri kita sejak dari alam persekolahan dahulu, mungkin pada hari ini kita masih ingat lagi apa yang diperkatakan ataupun tingkah laku, apa saranan yang dikemukakan ataupun diajar oleh guru-guru kita pada masa dulu. Dan itu yang kita kata betul-betul melekat dan terbenam dalam diri seseorang pelajar itu atau muridnya. Dan pembelajaran bermakna juga di sini dapat meningkatkan ataupun menekankan penglibatan murid atau pelajar. Dan yang penting di sini dapat menghubungkan pelajar tu dengan dunia sebenar. Dunia sebenar, dan pelajar juga tidak ketinggalan, sentiasa disemai dengan nilai-nilai kerohanian, nilai-nilai murni, sampai membina keyakinan diri, aplikasi sendiri, rasa seronok belajar, dan pada masa sama membina perhubungan sesama pelajar, guru, keluarga dan komuniti. Baik. Secara keseluruhannya di sini, atribut ataupun ciri-ciri yang dinyatakan dalam pembelajaran bermakna ini boleh diringkaskan sebagai ciri-ciri kompetensi global yang dipanggil sebagai kompetensi 6C. 6C tersebut sebenarnya merupakan kemahiran pemikiran kritis, kemahiran kreativiti, kemahiran komunikasi, kemahiran kolaboratif, dan tambah lagi dua di sini iaitu kewarganegaraan dan karakter sosial. Dan yang menarik di sini, kalau kita melihat berbandingkan dengan pembelajaran abad ke-21 sebelum ini, kompetensi pembelajaran bermakna ni dia memiliki dimensi. Kalau contohnya kita ambil di sini sosial, sosial kita ada dimensi
belajar cara belajar, kecekalan ketabahan, ketekunan, dimensi pengurusan dan sebagainya. Dan yang menariknya, setiap dimensi ini ada rubriknya. Jadi apa yang boleh kita katakan, ya, kompetensi ini, kompetensi pembelajaran bermakna ini, dia adalah lebih komprehensif, precise ataupun jitu, maknanya kita boleh nampak perkembangan apa individu pelajar itu dan kita boleh ukur, ya.